dari jauh. Sudirman Haji Arsyad, atau dikenali dengan gelaran Elvis Malaysia, memulakan langkah dalam bidang seni dengan menyertai pertandingan Bintang RTM pada 11 Ogos 1976. Sudirman Haji Arsyad mencipta nama sebagai penyanyi apabila berjaya merebut gelaran Johan dalam pertandingan itu. Kemenangan itu membuatkan nama Sudirman terus menyerlah dan mula merakamkan suara dalam album EP sulungnya Teriring Doa bersama Warnada Record. Cintai Malaysia yang telah dipopularkan pada tahun 1986 menjadi sebuah lagu tema semasa kempen Tahun Melawat Malaysia apabila Sudirman dilantik untuk menjadi duta nyanyian pelancongan Malaysia semasa persidangan pelancongan Asia Pasifik yang ke-35 di Kuala Lumpur. Pada tahun itu, Sudirman juga menjadi duta bagi pelbagai syarikat terkenal seperti Proton, Malaysia Airlines dan Honda Cup. Sudirman menempah nama di dalam Malaysia Books of Records setelah mengadakan konsert gergasi percumanya di Jalan Chokit, Kuala Lumpur. Konsert tersebut dibanjiri dengan hampir 100,000 warga kota dan pada ketika itu Sudirman menyanyikan lagu Chokit Road yang cukup terkenal pada waktu itu. Straight from the soul, let us join our hands.
hands together to bind the colors of our skin. A rainbow under God's great heaven, a sign that love will always win. 1,000,000,000 smiles I bring to you across the miles, in my land of sunshine or in your land of snow. Makes no difference where you are if you let your feelings show. 1,000,000,000 ways to love each other every day, for the boys and the old man, for the mother and the world is full of sorrow. Then what's the meaning of life? It was the master of the house, and hunger is his wife. Oh, but a shining bridge of love and smile, tender helping hands, will bind all men on earth together, and will forever stand. 1,000,000,000 smiles I bring to you across the miles, in my land of sunshine or in your land. Thousand Million Smiles, sebuah lagu yang dibawakan oleh Sudirman ketika dinobatkan sebagai penghibur terbaik di Asian Popular Music Awards. Diadakan bersama-sama Salim Music Awards yang berlangsung di Dewan Royal Albert, London pada tahun 1989. Sudirman telah menggayakan aksi lucu ala Charlie Chaplin yang cukup mempesonakan dan dapat mengalahkan wakil-wakil negara lain yang lebih hebat popularitinya. Sudirman menjadi penyanyi pertama Malaysia yang memenangi anugerah tersebut. Kejayaan dan lagu-lagu klasik Sudirman menjadikan Sudirman sebagai antara penyanyi legenda tanah air dan penghibur yang memberi kesan bukan sedikit tetapi begitu banyak terhadap negara dan generasi sehingga kini. Sekian, terima kasih.